malu kan aku. Aku nggak maunya dimengerti, tapi tidak mau mengerti perasaan aku gitu loh. Aku dibilangnya aku yang berlebihan. Sekarang siapa yang berlebihan gitu loh? Kok giliran sana boleh-boleh aja, giliran aku bagaimana-bagaimana sedikit aja langsung nggak terima atau langsung keluarga semuanya keberatan atau keluarga semuanya sangat sakit dengan perlakuan Wirda sekarang ini. Kemarin-kemarin kita cuma bisa nontonin segala macam, katanya kan gitu. Padahal yang saya perbuat apa sih? Apa sih aku jadi pengen tahu apa sih? Gitu. Berarti sejauh ini memang sudah pernah melakukan upaya untuk minta maaf sama Umi, cuma memang gak ketemu waktunya, tapi belum ketemu waktunya. Tapi Umi boleh tanya sama yang samping-sampingnya Umi ya, gitu. Kalau Umi gak percaya mungkin berapa kali saya selalu nanya Umi gimana kabarnya, terus di Cawang apa di mana, gitu kan. Kenapa? Karena memang saya bukan yang gak mau kesana, gak mau minta maaf gitu loh. Setiap kali saya selalu tanya Umi sehat atau Umi lagi di mana, oh lagi keluar kota, oh iya ini. Cuma ini yang mereka ini juga artinya gini, nggak berani ikut campur, ya kan. Cuma juga yang lain-lain jangan dipikir senang dengan keadaan ini juga enggak, cukup untuk ngasih support, artinya bukan yang mau pro ya, kasih support itu aja takut. Karena kenapa kalau kelihatan ada yang dekat sama saya, itu jadi masalah, dipermasalahkan, dimusuhin, kan kesian dong orang. Harusnya jangan orang tuh diikut sertakan dong sama masalah kita, kan gitu. Harusnya ada yang menjembatani untuk bisa. Kan banyak mantunya Umi juga, yang perempuan-perempuan juga banyak, gak ada yang berani ngomong. Tapi terakhir kapan berupaya untuk mengkomunikasi langsung dengan Umi gitu? Baru kemarin, karena minggu kemarin saya sudah rencananya gini, saya dengar kabar akan ada call, aku mau bikin callnya Abah, kan. Sebenarnya saya sedih, karena saya tidak bisa hadir, dia bukan apa-apa. Ya karena ini ya, keadaannya masih kayak gini. Saya sedih, tapi saya berusaha untuk terima, ya udahlah dengan keadaan. Dan juga nanti kalau aku datang, malah yang nggak karu-karuan, kan gitu. Mendingan gini aja, ini baru rencana ya. Ini gini aja, sebelum call aku datang ketemu sama Umi. Aku cuma pentingnya cuma ketemu sama Umi kok, gitu ya. Artinya biar sama-sama plong gitu loh. Karena tersiksa gitu loh. Kalau Umi bilang Umi sedih, Umi lebih sedih, sama. Aku pun begitu. Umi sedih, saya lebih sedih juga. Kenapa? Karena Umi nggak ada. Kelihatan kangen, kelihatan kehilangan, atau kelihatan atau nanya kayak gitu ya sama yang deket-deket, apa kabar anak saya ya misalnya, apa kabar dia, nggak saya gitu. Tapi kalau dengan Mbak Dawinya sendiri, Mbak bagaimana? Jadi udah benar-benar putus begitu Dawinya udah di RSKO. Jadi terakhir aku ketemu Dawinya itu waktu pembacaan pledoi. Itu doang. Jadi situ dia ngomong, ya itu tadi dia akan gini, tapi ternyata saya sudah tahu nggak akan terjadi. Jadi adakah dari kalian berdua yang berupaya duluan gitu malahin buat berdamai gitu? Aku sama Dewia sebenarnya nggak ada apa-apa ya, kalau mau dibilang ya masalah sama Dewia sih gitu. Saya juga bingung kalau harusnya Dewia itu harusnya sebagai adik, ya kan, sebagai adik, dan dia tahu banget perjuangan saya menolong dia. Harusnya sih dia kalau mau dibilang harusnya apa, saya Luda, apa kabar, ini saya chat aja nggak dibalas sama dia, cuma di read doang. Tapi saya mungkin dia ada di situ. Okay.